Momen haru itu diketahui terjadi di Desa Bukit Seraga, Kabupaten Buleleng, Bali. Dalam video tersebut, satu keluarga mengenakan APD dan membawa kue ulang tahun di tengah pemakaman. Dikutip dari Kompas.com, satu keluarga tersebut adalah diketahui merayakan ulang tahun sang ayah yang meninggal dunia. Salah satu keluarga, Made Japri, menjelaskan, momen tersebut terekam saat proses kremasi pada Kamis, tanggal 26 Agustus tahun 2021. Made menuturkan, sang ayah Made Darmayasa, 61, dikremasi bertepatan hari ulang tahunnya. Hal itu yang kemudian membuat keluarga sengaja mempersiapkan kue ulang tahun. Made mengaku, hal ini dilakukan agar keluarganya bisa merayakan momen ulang tahun terakhir dengan sang ayah.